hidup di lingkaran waktu sih, gimana kan? Ya kan di hidup karena kadang bilang dikejar-kejar waktu lah ya kan. Hidup dengan waktu yang teratur gitu. Terus diatur waktu juga kadang-kadang yang jam 9 bubu, minum cucu, bubu kan, cuci kaki, bubu, ada juga jam 9 harus tidur. Terus jam dari yang mungkin dari segi religi dengan panggilan azan itu. Kan itu dari apa? Udah nandain emang waktu gitu kan. Waktu yang 24 jam lah katanya. Katanya emangnya 24 jam. Terus dibagi 3 lah secara normalnya tuh bagi 3, 24 jam bagi 3, 8 jam ibadah, 8 jam bekerja, 8 jam istirahat kan. Itu kan secara normalnya gitu. Nah, kebanyakan kita kan 24 jam ada juga yang 20 jam hura-hura, 4 jam istirahat ya. Terus 20 jam kerja, 4 jam istirahat. Jadi kerja mulu mamanya kan. Enggak jarang ini ada juga 18 jam nongkrong, 6 jam istirahat. Ada yang 20 jam ibadah, 4 jam istirahat kan. Ya, semua orang kan punya waktu mereka masing-masing ah untuk dan ngatur waktu mereka masing-masing kan. Kadang enggak mau juga diatur sama waktu kan, sama maunya aja. Ah, ya dibalas aja bakal jadi teror. Ya emang pasti bakal diteror waktu lah kan. Secara langsung tiap hari diteror lah sama waktu. Aduh, udah jam segini nih, harus ini nih. Aduh, udah waktunya ini nih, udah waktu ini tuh kan. Nah, udah itu pasti enggak bakalan bisa lepas, enggak bakalan lepas dari teror waktu lah gitu. Jadi kita semua manusia iya, ya. Iya, pasti diteror ya. Diteror ya. Tapi ada kadang-kadang ada yang bijak ya. Ya gimana kita ngejalaninnya? Ya, itu bijak banget udah kan? Udah bijak banget. Oke, gampang coy ngomong emang. Ini ngejalaninnya. Kalau itu sih gimana kita ngejalaninnya? Cara gue.